Welcome back to my video. Jadi karena banyak buat yang request, Zara bikin daily routine dong. Okay, let's go. Ini dia daily routine Zara selama 24 jam. Okay, ini pertama Zara masih ngantuk tapi ya bangunlah ya. ngantuk, ucuk-ucuk mata. Okay, akhirnya bangun juga. Kok nggak bangun-bangun? Ayo bangun. Okay, akhirnya bangun. Okay, nguap dulu. Hai. Dan nih kita mau jalan ke kamar mandi dulu. Nyalain lampu, buka kamar mandi. Dan kita bakal cuci muka dulu. Seret, oke. Nih, muka Zara udah kayak hantu ya, putih-putih gitu. Oke, dibilas air. Ini kenapa ini mata Zara kayak Oke, cuci muka lagi. Oke, ini udah cantik. Sekarang kita mau bikin susu dulu buat pagi biar nggak terlalu lapar. Ini Zara siapin susunya, gelasnya, masukin susunya ke dalam gelas. Oke, masukin lagi, kasih air panas. Oke, kasih air panas, habis itu kita aduk-aduk lagi. Kalau udah tercampur, kita tinggal minum deh. Enak banget susunya. Oke, ini kita lagi nemenin mama masak sambil nih kena sama sakura dan yellow. Oh my god, yellow. Oke, ini kita bersihin kamar dulu biar nggak terlalu berantakan ya. Oke, lipat-lipat selimut biar rapi. Lipat selimut aja lama, Zara lama banget ya. Ini diedit loh. Diedit aja lama, apalagi aslinya ya lama banget. Tara. Inilah penampilan meja Zara dan benang Zara sangat berantakan. Dan inilah TV yang papa nonton. Papa lagi nonton TV dan bakso udah jadi. Ini enak banget baksonya. Oh, ada yellow. Kita makan dulu, nyam. Oke, ini udah selesai. Sekarang Zara mau mandi dulu. Baju Zara bakal pakai hoodie gini, hoodie crop dan celana warna hitam. Dan Zara bakal pakai tas ini nih, lucu banget nih, kemarin Zara baru bikin. Oke, sekarang kita mandi dulu. Kita bakal bikin little transisi kali ya. Oke, set keluar, widih udah mandi. Oke, sekarang nih kita mau bikin pesanan dulu karena Zara tiba-tiba ada pesanan dari Tokopedia. Ini dia bikin DIY manik-manik gelang gitu. Dia tuh langsung pakai instan, teman-teman. Jadi kita harus bikinnya cepet ya. Kayak gini. Tara. Oke, udah jadi. Oke, karena udah jadi, udah siap juga. Sekarang langsung kita OTW. Dan ini dia perjalanannya. Tara. Oke, dan ini agak mama agak ngeri, teman-teman. Kayak 1 menit mama enggak bisa ngetap nih, teman-teman. Ngetapnya bingung. Dipencet-pencet nih. Oke, udah sampai dan pakai masker dulu biar aman. Dan ini ada toko benangnya, ini contoh-contohnya cantik banget nih. Kita naik ke atas tangga dulu. Dan ini teman-teman maaf ya, ini Zara nggak ngerekam karena apa namanya, Zara tuh lupa rekam keasikan belanja. Jadi ini dia, kita unboxing aja. Ini apa aja yang Zara beli, ini dia benangnya. Dan kita sampai rumah dulu. Oke, kita unboxing benangnya. Ini Zara beli benang jumbo ada 2 dan benang fluffy coklat 2 buat bikin rajut kali ya. Dan ini benang Zara udah bikin hasilnya, teman-teman. Tara, ini Zara bikin di mobil karena Zara di mobil itu enggak ada kerjaan, jadi daripada gabut mending kita bikin tas aja. Oke, ini Zara mau ganti baju dulu dengan cara muter-muter. Oke, udah ganti. Oke, keren banget. Oke, sekarang Zara bikin bolsu. Nah, ini cuma cuplikan doang karena kalau misalnya bikin bolsu kan agak lama ya. Jadi kalau rekam agak ruwet sendiri ya Zara ya. Jadi ini langsung aja jadi 3, 2, 1. Tara! Oke, udah jadi. Dan ini Zara sekarang bikin cardigan. Dan ini udah day 5 Zara bikin cardigan. Jadi ini Zara mau ngerajut dulu. Tara! Oke, sekarang udah malam. Sekarang Zara mau makan dulu. Dan seperti biasa Zara lupa mengerekam makan malam. Oke, pokoknya intinya makan malam tuh tempe manis lah ya. Dan jangan lupa minum cucu juga. Oke, udah 7:30. Zara udah ngantuk, udah nguap-nguap ini. Sekarang kita yaudah transisi cepat aja lah ya. Kita sebarin anduk. Oke, udah ganti baju. Dan sekarang nih kita pengen tidur dulu loh. Kok ambil bantal guling? Oh iya, Zara baru ingat kalau Zara bakal nginep ke kamar Kenzo ini. Oke, kita bakal tidur di kamar Kenzo di kasur atas. Enak sekali ya. Tapi bawa selimutnya agak ribet ya. Oke, ini udah siap semua. Matiin lampu dan selamat tidur. Tidur dulu, bye-bye.